Memanfaatkan momen bulan penuh berkah, Partai PKB Kota Sukabumi menggelar aksi berbagi takjil pada pengguna jalan dan pejalan kaki di wilayah Kota Sukabumi. Selain itu juga memberikan nasi bok kepada pesantren-pesantren yang ada di Kota Sukabumi. Rencananya mereka akan memberikan 1.000 paket takjil selama bulan Ramadan untuk tahun 2021 ini. Bagi-bagi takjil ini juga menggandeng kaum milenial, Partai PKB Kota Sukabumi, dan satu artis yang tergabung dalam partai, yakni Galih Ginandjar. Ketua DPC PKB Kota Sukabumi, Neneng Salmia, mengatakan kegiatan ini rutin digelar untuk menjalin silaturahmi dan juga berbagi kepada masyarakat yang sedang menjalankan puasa dan juga berbagi kepada pesantren-pesantren yang ada di Kota Sukabumi. Karena masih dalam kondisi pandemi, sehingga pemberian takjil ini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dengan berbagi ini, diharapkan DPC PKB Kota Sukabumi kembali dikenal oleh masyarakat dan juga pembagian takjil ini bisa bermanfaat bagi warga yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.